Hello, welcome back to channel Man Azhan. Okay. So, hari ni kita nak buat situasi part 2. Sebelum kita start situasi kita, kita ada Amir yang sedang mabuk, kita ada Rahim, kita ada kita ada Aira dan kita ada Lisa. Okay, kawan boleh kawan? Kawan sudah barai. Okay, so sebelum kita start, sebab kau dah pernah tengok situasi pertama macam mana, kita akan buat yang kedua. Tapi situasi kali ni agak kelakar, so korang nak tahu situasi macam mana? Macam mana? Like get started. Okay, so kita akan buat rolling seperti biasa. Main sini. Main pun. Oh, ada apa? Dah, jangan touch. Okay, so kita akan start roll dulu. Okay, kali ni kita akan bagi budak perempuan yang roll. So dia akan dapat siapa antara kami tiga. Dan lepas tu situasi kami yang roll. Okay, ready? Siapa nak start dulu? Antara kami tiga. Okay. Apa nak? Tengok-tengok kita dapat. Jeng-jeng-jeng. Tia dengan Amir kali ni. Okay. So Tia dengan Amir kali ni. Okay, the next. Sekejap roll. Okay, dengan saya kali ni. Adik saya. Okay, so yang tiga. So macam biasa tak payah roll lah. Tidak perlu roll. So Lisa dengan Rahim. So kita orang akan roll. Kita akan roll kali ni. Kita orang buat macam kan Rahim. Okay, so kita akan roll. Kalau dapat Rahim juga kan. Okay, so kita akan pilih untuk situasi. Situasi siapa nak start ni tadi saya dapat tu. Tia dapat siapa tadi? Amir. So Amir dulu. Meh. Amir, you mabuk ke tu? Amir jangan. Amir cabut dah tu, Amir. Dah habis. Oh, gila kapal, okay. Lupa. So, Amir akan dapat. Nak tengok. Cuma dulu. So, Amir dapat situasi bapak nak kahwin lagi, tak izin anak. So, Amir kita bagi saya pula, sekejap saya pula. Okay. Saya akan dapat apa, sekejap. Lagi. So, anak saya akan bagi tahu Rizal. So, dia akan jadi anak, saya akan jadi bapak. So, korang yang terakhir adalah ni lah. Korang sebenarnya. Okay, yang untuk ni korang ni situasi mak dan anak malas. So kita akan start dengan macam biasa, Tia dengan Amir. Let's get started. Bapak, kenapa itu? Belum bapak pijak muka kau, kau pergi berambus. Kenapa ini? Bilang aja. Kau cakap Melayu boleh. Okay. Kenapa? Aku stres. Cepatlah. Aku dah cakap aku stres. Stres kenapa? Ceritalah kepada anaknya. Muda-muda kau dah pekak. Tu kecil-kecil lain kali jangan sumbat bapak headphone dalam telinga. Kena bangang dah besar. Aku confused. Confused apa? Baru bangun dah confused dah. Kau duduk boleh. Okey. Garangnya bapak aku. Aku sebenarnya aku ada kena satu perempuan ni. Perempuan yang mana satu? Sebelah ni punya sebelah. Jiran. Ya Allah, jiran tu. Kenapa kenal dengan dia? Tapi saya pun kenal dengan dia. Sekejap, Amir ni senduk lah. Kau tanya aku kenapa? Mak kau mana? Gone. Kan aku cuba tahan gelak. Apa ni? Main mak-mak ni. Mak dah tak ada. Mak tu lah cakap dia gone. Lu tak payah nangis. Okay. Kenapa ni? Confused. Ingat kena melalui Michael Jackson tadi. Aku tak tahu. Kau boleh terima ke tak kalau ada mak tiri macam tu? Mak tiri? Tiri tu siapa? Oh, okay. Tiri tu nama dia ke? Kau kena penyepak Abang Amir tak? Okay. Sekarang ni bapa nak kahwin, bapa cakap je lah laju-laju. Ni bapa cakap pelan-pelan, tak faham. Aku tak pernah tahu mak kau Cina. Tolong cakap Melayu. Jangan gelak, cibai. Tapi dia nak tanyalah, kenapa bapak kita tinggi. Bapak kita tinggi tapi kita pendek. Itu salah troli. Hai. Okay. Ni nak guna ayat lugua-lugua ni. Apa lu fikir lu dah cukup besar? Tak sukalah saya dengan bapak. Dah, aku nak pergi jumpa perempuan tu. Kau duduk mana elok. Bapak! Bapak kau. Perempuan mana satu ni? Bapak!
Aku pijak kau. Bapa nak jumpa perempuan mana ni? Food panda aku gila. Oh, food panda. Bapa ni gila lah. Kenapa kau ikut aku? Aku stres. Tapi aku nak kahwin. Aku tak ada duit. Tak ada duit. Tak ada duit nak kahwin. Tak ada duit aku nak kahwin ni. Sampai jap. Aku tahu aku nak buat apa dengan kau. Ya, yeah, Pak. Ni nak cari bibik lah. Ada ni. Ni mudah lagi ni. Rajin ni. Boleh kemas. Boleh, Pak. Ambil je, Pak. Aku enggak mau dah. Menyusahkan. Bila? Esok pagi. Okey, deal. Esok pagi. Aku hantar kau. Oh, Mak Tiri nama bibik. Mak Tiri nama bibik kakek lu. Was dulu jadi bibik. Kerja. Kerja? Ha. Menyesal. Menyesal dapat bapa macam ni. Daripada kecil kalau aku tahu aku bunuh aje kau ni, tahu tak? Aku lambus. Okey. Sia je kau besarkan aku. Hello, lady. Hey. Pak. Kairul Fahmi sudah jadi Fahmi. Bapak. Nisha Oma belum Pak. Janda lagi. Apa tajuk rumah kau macam ni? Pak. Ha. Kau nak apa? Bapa buat apa tu? Bapa tengah baca surat khabar online. Pak. Walaupun saya ni. Ya Allah, tak gol. Tak gol. Pak. Nak apa, Aira? Nak apa? Pak. Nak apa? Saya nak bagi sesuatu ni. Bagi apa? Tapi saya takut. Ha, apa dia? Papa janji jangan marah saya. Tak apa, tak marah. Janji. Ni mana sawit naik harga lagi. Janji dulu, promises. Papa jangan marah saya. Kenapa tak marah? Saya takut. Kenapa? Kenapa ni? Kenapa ni? Cepat. Kau marah lagi kan? Result SPM. Ah. Sudah dapat. Sudah result SPM? Sudah. Bukan tahun depan baru ambil SPM? Bukan. Mari tengok. Sini. Kirina, Umaira. So ini ada 9 subjek, okey? Papa, salah. Saya ambil 20 subjek. 24. BM, C, Matematik, E, Sejarah, E. Geografi, E. Admat A, Biologi A+, Agama A+. So apa yang dia bangga sangat? Bahasa Tamil. Tu saya ambil. Bahasa Tamil E. Asal bahasa Tamil E? Bapa nak berkati. Bapa sudah ajar Tamil, apa boleh dapat E? Ni kalau mak kau tengok ni malu. Bapa tak. Apa dia? Bapa tak ajar Tamil. Ayah hari nariki puri mucilai pica kaya bikek. Nanti. Salah. Ayah. Itu lain. Unik keren. Ini perungking. Hai. Eh, hey, you keluar. Kenapa? Ni kenapa boleh tamir masa E? Apa pasal? Saya takut. Saya nervous. Pergi ambil repeat paper. Pergi ambil repeat paper. Liquid. 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 Repeat. Repeat. Repeated. Liquid. Repeat. Liquid tu tanda padam. Ayah, anak aku bapa pun kena bijak punya orang lah. Bapak dah janji tak mau marah saya. Tapi bapa marah saya juga. Kau pergi belajarlah bahasa Tamil. Awak tak nak dengar semua tu. Belajar Tamil. Bapa janji dengan saya tak mau marah saya. Bapa menyesal dapat anak macam awak. Bapa! Bapa janji tak mau marah saya. Bapa tak marah. Apa pasal Tamil lah dapat E. Bapa malulah dapat anak macam kau. Macam mana aku nak jawab jiran sebelah rumah tu? Dia Chinese. Dia Chinese tapi kahwin dengan mutu. Bukan bapa. Tapi tu? Dia kahwin dengan Indonesia. Ayah. Bapa penatlah. Bapa kita boleh main bola sama-sama dengan bapa kita. Bukan apa bapa nak masuk mesyuarat agung. Bapa nak tengok macam mana kita open mesyuarat. Tamil ni adalah bahasa yang penting. Bapa jangan risau. Kawasan kita this sangat penting. This is Spain. Uri kerat ke turut mini uri kena. This is Spain tak menjamin apa-apa bapa. Saya boleh bekerja dengan bapa. Bekerja? Saya boleh tolong bapak.
buat duit dari rumah. Boleh kerja tapi malulah sama Tamir sama dapat E. Mau letak mana Tamir dapat E? Saya padam liquid paper. Liquid paper lah. Okeylah, asalkan jangan kantor sudah lah. Bapak saya bersokong sama kamu, okey? Okey, nice. Good son. Like me, like son. Yes, like sister. Sister like brother. Daughter. I'm your sister. Yes, no, daughter. Yes, daughter. Yes. Yes, brotherhood. Ah, dah, bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa contact mutu tu. Rahim? Rahim? Abdul Rahim? Astaghfirullahalazim. Budak ni anak betul betik. Weh, bangun. Rahim? Tengoklah dengan TV terbuka. Ya Allah, tak reti-reti tutup. Biar karen, biar api semua aku banyak tau. Abang bangun. Ni apa ni? Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Ni bila punya Maggi ni? Tak reti-reti nak kemas ke? Bangun. Ah, berapa hari dah handuk macam ni? Ni bangun. Ni kalau bapak hang ada ni malu muka aku tengok. Bangun. Bangun. Astaghfirullahalazim. Aku ni hari-hari istighfar tau supaya anak aku ni berubah. Hang bangun. Ni siapa dia ni? Perempuan mana ni? Ongkor ni? Ya Allah, sampai 48 jam. Hang ni nak kena ni. Hampir kerja, hampir kerja lagi bagus daripada hang. Mama ni kenapa bising-bising ni? Bangun. Orang nak tidur lah. Bangun. Mama ni kenapa? Ya Allah. Bangun, Abdul Rahim. Bangun. Abdul Rahim. Bangun. Saya aku panggil bapa hang mai sini satgi. Ha, bangun. Pandai ongkor dengan girlfriend sayang-sayang bagai ni. Aku ni tak, tak sayang ke? Tak ada. Mama ni apa ni? Kami mak hang tak kemas langsung rumah ni. Mama nak marah nak aku apa? Aku kerja cari duit pagi petang siang malam nak bagi hang makan. Hang tengok. Aku beri maksud sekarang mama nak berkira lah. Bukan aku nak berkira dengan hang. Kalau macam tu mama tak lahirkan Rahim lah dari kecil. Ya. Astaghfirullahalazim. Hang sebiji panggil macam bapak hang. Abdul Rahim, aku mengandung hang 9 bulan tak 18 hari aku mengandung hang. Macam ni hang cakap dengan aku Abdul Rahim. Hang tolong respect aku sikit Abdul Rahim. Hang bangun, hang kemas semua benda aku tak mentau. Sebelum aku jangan sampai aku cakap aku call bapak hang nanti. Ha, bangun. Alah, mama suka bising. Tak ada, memanglah. Hari-hari Rahim dengan mama asyik bising. Bangun mesti tak ada benda lain nak cakap. Okey. Tu kalau hari-hari bangun, hari-hari balik je. Hai Abdul Rahim, kau tak tengok mama ni. Memang. Kalau lah hari-hari mama cakap macam ni, Rahim boleh hafal A to Z lah. Ha, lepas ni duk ungkit hang dengan bapak hang sama ya. Ha, tengok. TV hang tak tutup. Hang tak karim apa. Bulan ni saja 4000. Hang main komputer. Astaghfirullah sampai pagi hang tak. Tu, line hang tu hang duk call buat girlfriend hang tu sampai pukul berapa? Ada girlfriend mama. Tak ada. Aku baru get end call tu tak. Dah, tak ada. Tak ada. Masa tak ada. Eh. Aku kata tak ada lah. Azim ni kena banyak istighfar cepat. Dah solat belum ni? Belum. Ha, itulah cakap. Girlfriend 24 jam duduk dengan girlfriend. Solat ingat Allah pun tak mau. Itu charger mama sakit mah kalau hampir kena. Hampir mati dah ni. Dah lah. Ha, cuba jadi macam kakak hang sikit. Macam Lisa tu. Ha, cuba jadi macam Lisa. Mama tak habis. Lisa. Mereka tak ada orang lain kat rumah ni. Ni, memang sebelum aku tiba hampir bangun. Dah lah, mama. Penat. Bangun, lah. Abdul Rahim. Orang balik. Abdul Rahim. Ni, orang baru balik main futsal semua. Abdul, ya Allah. Ni apa ni? Rokok siapa ni? Ma, ni bukan rokok, ma. Tu jangan kata, tipu. Ma. Jangan. Ma dah tua, ma. Jangan. Ni tak orang beli baju tadilah. Jangan tipu, ma, Abdul Rahim. Ma, ni, ma. Apa lagi you sorok ni tepi-tepi? Ni yang sorok kat aku tepi-tepi. Apa you ni, ma? Apa? Ma, ni bukan rokok, apa lagi ma. Yang sorok? Apa lagi yang sorok? Ni tak ada apa ni kat sini ni. Tak ada mah, tak ada apa dah ni je. Ni sebelum mama ambil phone ni, mama beli kat hang mahal tak? Hang pergi mandilah ni, hang pergi semayang. Hang tengok ni. Ni tutup ketak ni, tutup ketak. Astaghfirullahalazim. Jangan jadi anak dahaka eh. Tolong respect mama. Ni syurga dekat bawah tapak kaki mama. Syurga. Ha, pergi mandi. Pergi mandi Abdul Rahim. Tak kali mama sini, pergi mandi. Abdul Rahim. Abdul Rahim. Hang lah macam bab. Mama tak tahu kan? Dahlah Rahim. Abdul Rahim cakap mama macam ni. Mama mengandungkan Rahim tau. Mama yang beranakkan Rahim. Bukan, mama yang beranakkan Rahim. Tak apalah Rahim. Kalau macam ni Rahim cakap dekat mama. Rahim memang tak ada respect kat mama ni. Tapak kaki ni syurga tau. Tolong respect sikit dekat mama ni. Mama tak boleh tahan dengan Abdul Rahim. Hiduplah sendiri. Lepas ni jangan minta duit dekat mama. Nak beli apa lepas ni? MacBook. Tak payah. Tak payah. Dah. Mama dah penat dah. Okey, kita dah ambil video seperti biasa. Amir berok. Jadi tak apa. Kita kalau kau rasa enjoy, kau just comment best macam biasa. Kalau kau nak tengok next situasi, kita tengok situasi apa. Jangan lupa untuk like, subscribe and share. Kita jumpa untuk next video. Bye-bye. Guys, bye-bye.